Hey guys, berjumpa lagi dalam channel ini Exploring with Dex Mitty. So guys, konsisten sudah kan? Oke, okay, video ini adalah video keempat selepas explore di Station Radio di Kampung Laya-Laya. Nah, video ini adalah video keempat tahun 2024. Untuk pengetahuan kamu, saya akan explore lagi satu bangunan. Bangunan yang sudah lama terbiar. I guess daripada Nila, daripada follower kami juga. Tersilap ada dalam 3 orang. Nah, 3 orang yang mencadangkan tempat ni. Actually, sekarang ni saya berada di apa ni? Di sini Sembulan lama dekat dengan SK apa nama sekolah? Oh, SK Sembulan. Dia bersebelah dengan SK Sembulan sejak ni. Sini, Jalan Lama Sembulan. Itulah. Dan saya tidak sure lah apa cerita di sebalik banglo ni, banglo terbiar ni, sebab yang suggest tu pun dia tak tahu apa cerita dia. So maybe saya akan carilah orang-orang yang lama, paling lama tinggal di area kawasan ni lah. Maybe dorang tahu apa cerita di sebalik banglo ni, kenapa dia terbiarkan. Kena cari pun orang yang beliau-beliau dalam baby yang 60 tahun ke atas kan. So itulah, baru kita tahu dia punya cerita kenapa dia abandon. Alright, saya sudah tahu sudah sejarah kenapa banglo yang saya akan explore ni kenapa dia abandon. Yang ni nanti lah rumah ni. Kamu dapat ni? Ni. Yang saya akan explore nanti. Saya dah jumpa bah seorang uncle. Mungkin usia dia dalam 60 lebih sudah. Saya tanyalah dia. Uncle sudah berapa lama tinggal sini? Saya bilang. Dia bilang dari kecil lagi. So, saya tanyalah lebih lanjut lagi. Uncle kenal lah yang banglo besar dalam hutan tu. Saya bilang kan, dia bilang dia kenal. Dia bilang rumah tu dulu milik seorang datuk. Tapi saya tak mau mention lah nama datuk tu sebab takut mengaibkan. So saya just bagi tahu dia dulu milik seorang datuk, dan datuk tu pernah servis, inilah pernah berkhidmat dalam inilah Kementerian Sabah lah masa dulu tahun 70. Ni sekali dengan Mustafa lah, Datuk Mustafa. Selepas tu datuk tu meninggal, anak dia, dia bilang anak dia ni menagih dada. Lepas tu pinjam duit sana sini. Dan rumah yang ni, yang saya akan explore ni, dijadikan cagaran. So bila anak tu sudah bermasalah dan hutang tidak dapat bayar, rumah ni kena tarik bank lah. Sekarang tu uncle pun tidak sure rumah ni sekarang ni ada pembeli sudah ataupun masih lagi under bank. Tapi dia bilangkan rumah ni besar dulu sampai sana, tapi yang di sebelah sana tu sudah kena apa, sudah kena roboh sudah dia punya separuh bangunan tu. So ada pembeli baru sudah sana. So yang ini sialah yang tinggal yang ada depan ni. Dan itulah cerita di sebalik dia kenapa dia abandon lah. Okeylah, kita teruskan eksplorasi. Sudah tahu kan sejarah dia? Nah, itulah sejarah cerita di sebalik kisah banglo ni kenapa dia di abandon kan. Okey. Nah, jom kita teruskan eksplorasi. Saya sudah sampai di kawasan yang saya akan explore ni, dan ini dia di belakang. Okey. Sesampainya saya di sini penuh dengan sampah. Tengok ni. Macam tempat kawasan ni dijadikan tempat pelupusan sampah sudah. Inilah. Dan begitu juga banyak nyamuk. Kalau mau datang sini explore ataupun buat paranormal ke apalah yang kamu minat lah, kena pakai itu apa, mosquito repellent kat sini sebab banyak nyamuk. Okeylah, apa pun, jom kita teruskan eksplorasi ini. Nah guys, ini adalah bahagian yang tempat nyamuk apa starting explore. Okay guys, ini tempat saya masuk tadi, mula-mula tadi. Dan tengoklah, penuh dengan sampah, pokok. Dan rumah ni yang besar lah. Macam melalui perhatian saya lah kan. Ni kan rumah ni dia macam satu tingkat saja. Landed punya house. Ada sofa sini. Dia punya lantai ni. Lantai dia. Lantai dia unik juga. Tengok ni.
lantai dia jadi apa, dia buat macam apa ni, macam itulah, ada dia punya, dia punya keunikan tersendiri. Nampak, kamu nampak dia punya apa? Dia punya ceiling itu macam mana design dia. Hexagon yang masuk ke dalam. Unik. Penuh dengan sampah. Saya tidak sure adakah ini adalah pemilik owner sebelum ni ataupun yang kena buang lah. Oh, ni apa ni? Lawa lah dia punya sini. Apa ni dulu? Macam maybe di kitchen lah saya rasa. Dapur saya rasa sini ni. Ya, apa? Tuna ada kemah lah. So ni mungkin dia punya laman di belakang ni. Kamu nampak tu? Dia punya dinding tu. Dinding tiang tu. Tu nah. Tembok dia dulu. Oh, dia punya ni asal ya. Tapi kena cabut sudah. Bersih lah segala lantai ni. Biasanya penuh dengan daun apa? Kena macam kena sapu ni. Kena sapu macam tu. Macam ada orang tinggal sini. Saya rasa ini kan bilik lah. Tapi unik lah. Kalau mau tengok ni. Dia punya apa? Dia punya ceiling. Ini tandasan ni, tuna tu bekas dia punya shower. Shower, tempat shower dia pun kena ambil. Ni pun bilik juga ni. Ni kan cermin bah. Cermin besar sini. Dia kena pecah dah. Ini ruang ni agak besar dan dia mempunyai dua tempat ni. Antara dia cermin ataupun dia sliding door. Tapi macam tu lebih kurang macam tu lah. Dan ni mesti tapi ni saya rasa ini kan yang tempat saya berada sekarang ni adalah dia punya ni lah master room. Biasanya master room dia ada sendiri punya tandas. Nah, tapi kalau setiap ruangan yang saya pergi kan mesti ada macam ni. Dia punya ceiling kan, macam nak cakap apa? Dia macam tu bah, macam dia macam ada satu bangunan di Itali kali saya rasa. Dia punya design ni hexagon. Kalau kamu pernah nampak lah mana-mana filem lah yang menampakkan seni bina dulunya design bangunan Itali. Ah, begitulah hexagon masuk ke dalam. Saya rasa sinilah dia punya main switch ni. Kena kurik habis. Tempat ni pun pernah dijadikan tempat pot untuk isap gam lah guys. Oh, mesin. Apa dia tulis tu? Pinjam dulu. So, kita sudah explore ni. Sini. Sini ada tiga bilik, satu. Maybe ini master room. Dan situ ada dua bilik sini. Okay, kita explore yang sana tandas dapur tadi tu. Yang sini mungkin yang saya explore ni, yang laluan ni adalah dia punya living room lah. Termasuk yang ini nih. Living room juga saya rasa. Ini dulu ada dia punya dinding ni. Dia punya kena si pecah. Ini lagi lah kita belum explore. So, oh. Ya, ini pun bilik juga guys. Oh, dia pun ada tandas sendiri juga ni.
ada dia punya ni, tap mandi dulu. Patung apa tu? Apa nama tu? Stitch. Ada bag. Tempat kena bakar ni. Banyak barang sini guys. Tengok ni, pokok besar. Full of garbage. Saya tak pastilah dia pernah dia punya jalan masuk ni, jalan dia punya main road untuk ke tempat ni lah. Maybe situ kali, tapi sudah kena tutup dengan samak sambun ni, tinggi-tinggi semua. Nampak keadaan pada nian, dia punya keadaan tempat ni macam sudah berpuluh-puluh tahun ditinggalkan bah. Hancur teruk semua ni bangunan ni. Banyak patung sini guys. Luggage pun begitu banyak, baby walker pun ada, bag pun banyak. Ini yang tadi saya explore tu. Okay lah guys, jom kita pergi sana tengok apa yang kita nampak sana pula. Agak-agak ada orang tinggal lah. Macam tempat simpan harta pula. Okay guys, saya sudah tengok sekeliling sini ni. Dan di situ, di situ nampaknya ada orang. Orang tengah tidur. Saya tak tahu ni, gelandangan kali. Saya tak mau kacau dia. Saya takut nanti dipukul saya. Lagipun saya alone bah. So, saya just let him be lah. Biar dia satu orang hana. Kita dapat masuk dalam tu lah guys. Kita dapat berada di sini sejak waktu ini. Inilah sekitar dia, penuh dengan sampah. Dan begitu juga sini yang banyak luggage guys. Nina ni luggage nampak tu. Dan kamu tengoklah sekitar dia sini guys. Semak sudah naik. Nature, alam semula jadi sudah mengambil alih tempat ni. Dan itu tempat saya explore tadi tu. Ni kira ni sekitar ni dia punya lah semua ni. Dan ini saya tak pastilah apa di dulu sini. Apa ni macam tandas juga ni. Kah dia punya kolam renang, kolam mandi. Tinggul. Tidak, not very sure apa tempat ni, ni dulu sini. Tapi macam-macam lah sini. Beko pun ada juga. Banyak sampah lah. Inilah. Situ mungkin lebih harta-harta disimpan sana kali. Dan sini tadi tu saya berada. Dan situ yang saya bilang tu ada orang. Eh, gelap. Sorry guys. Saya lupa ni on lampu. Okay. Banyak lah tengok ni, luggage. Saya tengok ni pun dia punya design ni, apa nama, dia punya ni lah, dia punya architecture design, dia punya bangunan rumah ni pun unik juga. Sebab jarang ada apa design macam ni. Sangat jarang. Dan memang sayang lah kena kosong macam tu. So guys,
Itu sajalah eksplorasi kita pada rumah ni. Rumah yang sangat besar dan unik. Tengoklah. Ya, sini banyak sampah lah, sangat kotor, banyak sampah dan banyak nyamuk juga lah sini. Too many mosquito. Dan so itu sajalah eksplorasi kali ini. Explore di bangunan ni. Actually itulah yang macam saya cakap mula-mula tadi itu intro. Ada tiga orang apa dari sembulan kali suggest untuk explore tempat ini masa dari tahun 2018 lagi, tapi baru sekarang saya dapat explore. So inilah saya sudah explore untuk kamu. Kamu tinggulah video ni. Okay guys. Apa-apapun kepada mereka yang baru subscribe, jangan lupa like dan share. Begitu juga orang yang sudah subscribe tu, jangan lupa share dan like ke video saya ini. Ini adalah video kali ke-4 sudah untuk tahun ni. So, kita jumpa lagi next exploring punya video, okay? Okay, bye-bye guys. Jumpa lagi. Salam.